Pratama Arhan menjadi bintang ketika timnas Indonesia menang atas Timor Leste pada uji coba kemarin. Pratama Arhan mendapat sorotan karena lemparan ke dalam rasa umpan crossing. Pratama kembali jadi aktor gol timnas Indonesia. Dia melakukan lemparan ke dalam yang mampu menembus kotak penalti Timor Leste. Aksi lemparan ke dalam Pratama Arhan membuat fans berdecak kagum. Pemain PSIS Semarang itu memang dikenal dengan kekuatan tangannya saat melakukan lemparan. Ternyata Pratama Arhan bukan satu-satunya pemain yang punya lemparan ke dalam super. Beberapa pemain dari seluruh dunia juga punya kemampuan yang sama. Siapa saja mereka, mari simak videonya. Namun sebelum simak nonton video ini, tolong subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Yang pertama, Rory Delap, gelandang Irlandia ini berkembang pesat bersama Stoke City saat dia dipinjamkan oleh Sunderland pada Oktober 2006 hingga dipermanenkan mulai musim 2007-2008. Mendapat predikat Raja Lemparan ke dalam lewat aksi-aksinya, sempat menjadi juara lempar lembing saat SMA. Yang berikut, Matt Besler, bek asal Amerika Serikat ini menghabiskan sebagian besar karirnya di Sporting Kansas City sampai dengan Desember 2020. Saat ini ia memperkuat sesama klub MLS Austin FC. Lemparan ke dalam Matt Besler yang paling terkenal yakni saat Sporting Kansas City melawan Portland Timbers pada 2013. Ia belum mencurkan lemparan ke dalam sampai ke kotak penalti Portland dan mengenai kepala striker Chance Myers dan gol. Ryan Soton, saat masih berseragam Stoke City, Rory Delap sempat memujinya sebagai penerus kepiawaiannya melakukan lemparan ke dalam. Saat ini memperkuat klub Melbourne Victory di Liga Australia setelah sebelumnya di Middlesbrough selama 3 musim dan Leighton. Christian Fuchs, pemain asal Austria ini sempat bermain di Schalke pada 2011 dan hijrah ke Leicester City pada 2015 dan membawa Leicester City merebut trofi Premier League musim 2015-2016. Kelihayannya melakukan lemparan ke dalam dimulai saat masih berseragam Schalke. Yang terakhir, Aron Gunnarsson, kapten timnas Islandia ini pernah bermain untuk Coventry City dan Cardiff City. Sejak 2019, ia memperkuat klub Al Arabi di Liga Qatar. Kemampuan hebatnya melakukan lemparan ke dalam didapat karena sempat mempelajari bola tangan saat remaja.